Hubungan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo Jokowi bisa digambarkan sebagai kemitraan politik yang erat dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa aspek dari hubungan mereka. Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu politisi senior yang memiliki pengaruh besar dalam lingkaran politik Indonesia. Sejak awal pemerintahan Jokowi, Luhut telah menjadi salah satu sosok yang dekat dengan Presiden. Mereka telah membangun kemitraan politik yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai keputusan politik dan kebijakan pemerintahan. Luhut Binsar Panjaitan telah menjabat dalam beberapa posisi penting dalam pemerintahan Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perannya yang krusial dalam koordinasi berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan kepercayaan Jokowi terhadap kemampuan dan loyalitasnya. Luhut Binsar Panjaitan telah terlibat dalam berbagai proyek strategis pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi, terutama dalam sektor kemaritiman dan investasi. Keterlibatannya membantu mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah. Selain sebagai seorang menteri, Luhut juga berperan sebagai penasihat dekan bagi Presiden Jokowi. Kehadirannya memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan strategis dan membantu Presiden dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang kompleks. Meskipun hubungan mereka terlihat kuat, tidak jarang hubungan Luhut Binsar Panjaitan dengan Jokowi juga menjadi objek kritik. Beberapa pihak menyoroti dugaan konflik kepentingan dan pengaruh Luhut dalam berbagai kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, hubungan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi adalah sebuah kemitraan politik yang kuat, di mana keduanya saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Meskipun terdapat kritik dan kontroversi, kemitraan ini telah membawa dampak besar dalam dinamika politik dan pembangunan di Indonesia.